sosok tersebut merayap dari pohon turun ke bawah dan dirasakan semuanya. Dan diikutin sampai akhirnya satu titik dia berhenti di depan tembok. Dia berhenti kayak berdiri, berhenti di depan tembok ini, membelakangi si... Sambil tangannya seperti ini. Senyumnya yang sampai ke sini. Dengan taring-taring itu agak menempel sedikit ke pohon. Ini udah setahun Kang ikut. Dan basah kuyup, gak bawa tas, gak pakai alas kaki dan lain-lain. Ya. Cium ya, siapa yang kecium bangke? Hanya diam dengan wajah yang pucat ya? Pucat, terus agak biru-biru dikit. Nah itu posisinya nyala. Wah. Terus kayak, anjrit. Ada yang ngintip Kang dari sini Kang. Masih. Jangan tegang. Apa yang lo lihat? DK? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nightmare Side Testimystery dan ini live dari JurnalRisa Coffee di jam malam JurnalRisa. Barengan saya Dimasta dan saya Jeffrey. Apa kabar Kang Jeff? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kang Dimasta? Baik. Kita udah lama banget loh gak ketemu. Waduh. Iya, udah lama banget kita gak kumpul-kumpul kayak gini. Iya. Alhamdulillahnya Kang Jeff baru selesai umroh ya. Alhamdulillah selesai ibadah kemarin, terus sekarang saya di sini mendoakan. Mendoakan semuanya ya. Amin. Semuanya biasa sehat-sehat. Goya banget ya. Seru. Tapi yang jelas malam hari ini ada sesuatu yang mungkin akan kita rasakan bareng-bareng. Oke. Okay. Seperti halnya yang pernah kita lakuin sebelumnya ya. Yeah. Di beberapa bulan yang lalu di tempat yang sama. Kita merasakan kehadiran sosok atau sebuah energi yang kita rasakan bareng-bareng. Oke. Okay. Kalau yang sebelumnya itu sosok tersebut merayap dari pohon turun ke bawah dan dirasakan semuanya. Dan ada yang noel-noel, ada yang tiup-tiup. Jadi teman-teman semua, insan muda semua yang di sini fokus. Fokus. Siapa tahu di sebelah insan muda dia berdiri. Oke. Okay. Di sini ada yang bisa ngelihat makhluk halus? Sebelumnya ada yang bisa ngelihat makhluk halus, ngerasain, ada nggak teman-teman di sini? Merasakan lah, tiba-tiba merinding. Merinding, sensitif lah, ada nggak teman-teman di sini yang lumayan sensitif lah sama hal-hal yang gitu-gitu? Atau saya tunjuk nih. Udah ditunjuk dapat apa Pak? Kalau ditunjuk dapat hadiah kan? Dapat hadiah. Oke, nanti sebelum nanti kita berinteraksi juga sama teman-teman di sini, kita mau ngobrol dulu nih. Ngomongin soal Halloween. Oh, Halloween okay. Yang terjadi di tanggal 31 Oktober. Yep. Biasanya dirayain untuk seru-seruan, pakai kostum yang serem-serem gitu. Meskipun sebenarnya ini kan bukan budayanya Indonesia ya awal mulanya. Itu kalau nggak salah di daerah Eropa. Awal mulanya Irish. Si festival Halloween ini ya Kang Jaka. Yeah. Dan tentunya kenapa memakai kostum seram, jadi mereka percaya di tanggal 31 Oktober itu banyak sekali makhluk-makhluk yang turun. Oh, ada backsound serem ini ya. Ada makhluk-makhluk yang turun, iblis terutama, dan akhirnya pada saat itu mereka memakai kostum-kostum seram untuk menakuti si iblis itu. Sampai akhirnya ya terkenal lah Halloween pakai kostum yang serem-serem. Nah, banyak cerita juga Kang Jeff, ketika ada orang yang menirukan sosok-sosok tersebut dalam artian pakai baju yang serem-serem, ada yang mungkin cosplay jadi kuntilanak, jadi pocong dan segala macam itulah ya makhluk-makhluk itu. Sosok-sosok ini sampai nempel di orang tersebut, ikut suka atau mungkin marah karena menyerupai mereka. Nah, yang mau kita cerita itu gitu nih. Ketika ada seseorang yang pakai kostum menyerupai makhluk-makhluk itu, sebenarnya potensialnya apa nih untuk mereka didatengin sama makhluk-makhluk halus? Apakah yang marah atau yang seneng atau yang jahil nih Kang? Atau Kang Jeff punya cerita atau pengalaman dari orang yang itu melakukan itu? Iya. Sebelum mulai ini ada satu, ada yang ngomong nih di belakang saya, ada yang ngobrol. Ada yang ngomong di belakang? Ada yang ngobrol. Makanya ketika saya memperhatikan, mendengarkan Kang Dimasta ngomong, ada yang ngomong belakang. Ternyata di sini satu tempat ini pernah ada satu sosok perempuan yang memang rindu untuk merayakan yang kita bahas sekarang ini. Oke. Dan ternyata kita bahas Halloween, yang datang Noni ya? Belanda. Ya, jadi ada posisinya di sebelah kanan belakang, kanan saya, masih di pojokan situ. Tadi kan Dimasta nanya, kalau misalnya kita pakai kostum, terus apakah nanti akan ada gangguan ya dari makhluk? Iya. Nah, mungkin akan saya bahas sedikit terkait Halloween dari dimana asalnya ya, asalnya itu. Jadi malam Halloween itu malam datangnya satu sosok makhluk yang memang jadi sesembahan ya pada saat itu. Oke. Sesembahan dimana orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk tersebut ingin menyampaikan bahwa ini bentuk syukur kami. Dengan cara membakar tanaman, hewan, segala macam. Memang pada malam itu sakral. Di tempat itu sakral. Karena datangnya itu bukan hanya satu dua. Jadi banyak. Jadi malam Halloween itu kalau di Eropa sana dipercayakan peralihan. Peralihan malam. Dimana memang makhluk-makhluk yang ada nama-namanya tertentu itu pada turun, pada datang. Terus menerima sesembahan itu. Nah kemudian bagaimana cara untuk biar gak keganggu. Yeah. Jadi mereka menggunakan kostum hantu segala macam. Tujuannya untuk menipu. Menipu ya. Menipu. Menyamarkan. Hantu-hantu yang turun atau yang muncul pada saat itu. Nah, sebenarnya yang sakral itu ada peralihannya itu. Nah, budaya seperti ini kalau misalnya di sana diakini sebenarnya ada. Sosok itu masih ada. Karena tidak, walaupun perbedaan waktu zaman, tetap aja makhluk itu juga masih ada. Wow. Nah, kalau di Indonesia, di kita nih misalnya, kita kan suka pakai baju ala-ala pocong ya, terus ada yang pakai baju kuntilanak, rambutnya disamain. Ya. Tanpa kita sadari, di sebelah kita atau di sekitar kita tuh diperhatikan oleh mereka. Nah, biasanya mereka hanya perhatikan aja, tapi kalau misalnya kondisi kita lemah, kondisi kita kosong itu bisa kerasukan. Ngomong masalah Halloween tadi, ini ada satu sosok hantu perempuan Belanda ya kalau saya lihat. Karena wujudnya itu ya memang seperti Belanda. Dia pakai baju putih, cuman dia pakai baju putih. Ini ada kembang-kembang itu apa? Oh iya iya. Saya nggak tahu namanya apa, agak panjang. Terus di sini dia dipakai sabuk ya, kayak ikat pinggang, tapi di atas gitu, di atas, dan ini bukan rok tapi seperti kayak celana kembang gitu. Dia pakai sepatu boot, di leher ininya ada kawat, mancep, posisinya di sebelah sini. Halloween adalah itu masa atau waktu yang kami nanti. Adalah waktu yang kami tunggu. Dia bilang kayak gitu. Saya coba menyampaikan aja ya. Karena Halloween kami bisa mengeluarkan hawa atau hal-hal yang buruk dalam diri kami. Oh my God. Harus ada sesuatu yang menyerupai kepala. Tapi dari tanaman. Mungkin kalau kita kenal kayak labu ya. Oke. Okay. Harus ada orang yang digambarkan sebagai apa? Pakai tengkorak tuh ya. Hmm. Oke. Okay. Kami suka. Oke. Okay. Kami tertawa. Kami minum. Kami berpesta jika telah melewati peralihan malam. Oh. Ini ya. Ini. Aduh. Oke. Okay. Saya lumayan udah nggak enak perasaan ya. Nah itu malam hari ini. Tiba-tiba ngilang. Cuman menyampaikan itu aja. Jadi ketika acara Halloween ini bisa dibilang sesuatu yang memang sudah tradisi, bahkan sekarang itu tradisinya udah sampai di kita juga. Jadi Halloween itu mungkin ada versi menunggu kita ya, mungkin ya. Ya versi kita, versi mereka seperti apa. Tapi orang-orang yang memang masih penasaran, orang-orang penasaran yang pernah ada sebelum kita dan mereka masih penasaran terhadap sesuatu, khususnya tadi kita bicara masalah Halloween, dia akan muncul. Dia akan muncul. Oke, okay. Jadi kalau ngomongin ada sosok yang kita memakai kostum dan menyerupai, itu ada yang suka dan ada yang mungkin tidak ya. Dan yang datang Noni Belanda ini adalah salah satu yang menyukai lah dengan pernak-pernik segala macam. Jalan, ini lagi jalan ya. Ini ada, tapi bukan Halloween ya, Kang. Ini ada kuntilanak. Males. Anda kuntilanak. Oh kayaknya ini ada yang ngikut ya. Jadi bukan dari sini nih, kayaknya ngikut ya. Ngikut salah satu pengunjungnya di sini. Udahlah. Kita bahas lagi nanti ya. Kita bahas nanti di sesi berikutnya nih. Oke. Okay. Jadi ada yang ada satu kuntilanak yang ngikut di dari antara teman-teman di sini gitu, datang ke sini, ke bawah kali ya. Dari jalan atau dari mana gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Ah, ini ngomongin balik lagi nih, kostum. Jadi ada satu cerita, ada sebuah rumah hantu yang pernah ada di Bandung. Ini letaknya di sebuah mall di kota Bandung. Dan rumah hantu ini bikin di mall tersebut, dia mempunyai 6 talent. 6 talent yang berbeda-beda. Yeah. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama yang punyanya, dia bilang, Kang ada kejadian aneh nih. Jadi dia punya rumah hantu dengan 6 ruang dan 6 talent. Setiap ruangnya itu ada satu talent yang jaga di situ, kut-kutin gitu ya. Orang ada yang pakai baju kuntilanak, penyihir, baju hitam-hitam dan lain sebagainya. Nah suatu hari sebelum pembukaan, kan itu udah berjalan beberapa hari. Di hari keberapa ketika mau mulai mereka briefing, si orang ini sosoknya, ya udahlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, ada 7 ya. Tapi saat itu ya udah dia nggak terlalu banyak bicara. Akhirnya satu persatu mereka dianterin ke posnya masing-masing. Pos 1 dia masuk bareng-bareng gitu. Pos 2 jaga ya, pos 3, pos 4. Sampai di pos 6 dan ada satu talent yang bajunya itu kuntilanak, rambutnya panjang, bajunya putih. Dan dia itu nggak masuk ke pos terakhir, tapi dia jalan menuju ke pintu keluar. Pemilik dari si rumah hantu ini ngikutin. Nah ini orang kemana nih? Dia jalan keluar, masuk ke tangga darurat. Tangga daruratnya kebuka pintunya, dia masuk ke bawah, tak. Diikutin sampai akhirnya satu titik dia berhenti di depan tembok. Dia berhenti kayak berdiri, berhenti di depan tembok ini. Membelakangi si laki-laki pemilik itu. Terus ditanya, kamu siapa? Takutnya itu orang iseng gitu, pura-pura jadi talent, terus nakut-nakutin jahat gitu, iseng. Ternyata pas ditanya kayak gitu, si perempuan ini itu nembus ke tembok yang ada di depannya. Hilang, langsung lari si pemiliknya ketakutan. Nah hari-hari berikutnya, dia ngelihat ada anak kecil di parkiran mall itu lari-lari itu, lari-lari gitu. Yang ternyata ya hantu lah. Akhirnya Dia cari tahu lah ini kenapa ya ada gangguan-gangguan kayak gini. Dia ngobrol sama salah satu orang yang cukup lama di mall tersebut kayak penjaganya atau orang sekitar dan lain-lain. Ternyata memang dulu saat pembangunan mall tersebut ada ibu dan anaknya yang bunuh diri loncat dari lantai berapa. Di saat gedung itu belum selesai, masih pembangunan. Masih pembangunan. Dan meninggal, jatuhnya di basement. Makanya si sosok anak kecil ada di basementnya dan si perempuan ini ya ada di sekitar tangga darurat, bolak-balik dan lain-lain, dan sosoknya kuntilanak. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini gak, saya ngerasa gak enak banget sih malam ini. Iya, soalnya mau tau gak kenapa? Kenapa? Saya sudah dapat nih, jadi kan kita, ketika saya ngobrol ya, ada yang selewaran seperti itu dan ternyata sudah berhenti pada satu titik maksudnya satu tempat Kang. Di arah jam 12 saya set seperti itu, Mas, nah itu ya. Kenapa Kang? Jadi, namanya siapa Mas? Reza. Kenapa Kang Jeff sama Mas Reza? Iya. Mau kesini gak Mas? Oke, Mas Reza boleh kesini. Aduh, Mas. Saya langsung merinding nih. Aduh. Saya tinggal dulu ya. Jangan tinggal dulu Pak. Saya yang... Kang, Mas Reza. Silakan Mas Reza. Oke, Kang Reza. Dari mana Kang asalnya Kang? Padalarang. Padalarang? Serius? Oh di sini lagi main-main kuliah atau emang sengaja datang? Antar temen wisuda tadi. Oh ada temen wisuda ngantar ke sini, lagi nongkrong. Dari Padalarang. Oke, kenapa Kang Jeff tiba-tiba nunjuk Kang Reza ini? Saya tuh awalnya penasaran, ini apa ya, kok ada bayangan kayak, bayangan terus sekali-sekali dia jelas gitu ya. Putih, gerak kemana-mana, pokoknya mengitari kita aja. Tiba-tiba pas selesai Kang Dimasta tadi menyampaikan satu cerita, dia berdiri tepat di belakang Mas Reza, lama banget, sambil tangannya seperti ini. Oke. Tangannya putih, pucat, kurus banget. Nah makanya sadar tadi saya liatin, ini siapa ya? Takutnya dia kan cuman mampir sebentar terus pergi. Nah pas saya coba baca doa ke sana, ke belakang Reza, dia langsung ketawa dengan senyumnya yang sampai ke sini. Dengan taring-taring itu, ya. Nah makanya saya ngeliatin Mas Reza ini, kerasa nggak? Ternyata sepertinya ada kontak nih, makanya saya panggil Mas Reza. Nah, apa sih yang dirasain? Mas Reza ngerasa apa tadi ketika duduk? Dan tiba-tiba agak sedikit ngelamun sih tadi kelihatan. Mungkin dari kemarin malam. Semalam? Semalam badan panas, ngigau terus emang. Mengigau? Iya ngigau. Jadi lagi tidur kayak ngigau kalau demam gitu. Oh gitu, sepanas itu? Ya, kalau semalamnya aja? Ya, pas malam tadi. Oke. Itu aja yang dirasain. Sebelumnya enggak? Sebelumnya sering sih. Sering kalau ke tempat-tempat baru ya kayak gitu. Kadang pusing gitu. Tapi enggak sakit ya? Maksudnya enggak. Demamnya ini bukan gara-gara kehujanan atau apa? Terus pagi-paginya biasa lagi, sehat lagi? Pagi-pagi biasa. Oke Kang Jeff, menarik nih. Jadi kalau kamu habis dari tempat-tempat yang aneh dan lain-lain, pulang ke rumah tiba-tiba demam, ngigau, panas dingin. Itu aja apa sampai erep-erep gitu? Erep-erep sih enggak ya Mas. Tapi cuman ngigau kalau malam. Tapi udah bangun biasa lagi gitu. Ngigaunya ada yang pernah inget gak ngomong apa gitu? Enggak. Enggak kayak gitu aja ya? Gitu. Kang, ini menarik nih kasusnya nih dari Kang Reza ini tiba-tiba. Ya. Kalau datang ke tempat gitu. Tadi pulang demam ya. Tadi coba berkomunikasi juga dengan yang ikut sama Mas Reza. Dan sekarang bukan di sini ya, posisinya masih di sana. Agak menempel sedikit ke pohon. Ini udah setahun Kang ikut dan menganggap Mas Reza itu suaminya. Ini sosoknya sama terus Kang. Sekarang udah punya pacar belum? Atau punya istri? Pacar ada? Berapa kali ganti? Mental? Maksudnya pacaran gagal gitu gak? Enggak, alhamdulillah. Biasanya kalau ketempelan makhluk yang aku sebagai istrinya atau suaminya, itu akan sulit dapat pasangan. Karena cemburunya bangsa goib itu tuh ngeri ya. Oh my God. Jadi langsung tiba-tiba ilfil kabur gitu. Dan syukur ini berarti nggak ada masalah apapun. Nah sekarang gini Mas Reza, posisi sosok tersebut ada di sana. Mau lihat gak? Kang Reza mau ngelihat? Hah? Udah kelihatan. Jadi nggak perlu dilihat lagi ya, sudah tahu. Coba ceritain wujudnya. Mungkin wujudnya rambutnya kayak sapu ijuk, Mas. Mm-hmm. Kayak sapu ijuk. Terus kalau ketawa ke sini, matanya tuh agak hitam. Matanya hitam, bajunya tadi putih lusuh kayak gitu. Putih lusuh. Itu yang harus lihat. Berarti nggak usah harus dibukain lagi atau ngelihat lagi ya, kan udah lihat sendiri ya. Mas Reza ngelihat ini langsung atau sebelum pernah lihat yang ini? Sebelumnya pernah lihat atau cuma di sini hari ini? Sebelumnya berarti pernah ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi sama nih. Nah Mas Reza ini mau dibiarin aja, bawa pulang atau gimana? Saya nggak berani apa-apa ya, soalnya yang punyanya kan ini suaminya nih. Saya nggak berani memisahkan pasangan suami istri itu nggak boleh. Pasangan gaib. Iya. Ini gaib. Takutnya lagi cinta-cintanya kan. Terus dipisahin gitu kan. Nah, gitu seperti itu. Soalnya kan unik ya. Hah? Mau kemana itu? Ya. Dia suka kesurupan, makanya jangan sampai. Saya pusing minta air putih. Nah, gila, ini gak enak. Pasti ya, pasti kerasa. Maksudnya gini, ketika ada energi yang memang berbeda dari yang kita biasanya, hawa manusia sama hawa makhluk atau hantu itu, saya enaknya ngomong apa ya? Jin, hantu atau makhluk ya? Atau sosok? Sosok aja lah ya. Sosok aja ya, sosok aja sosok ya. Hawa dari sosok itu akan berbeda. Pertama, akan ada panas pada bagian tertentu. Tangan dingin tapi wajah kok panas. Pernah nggak ngerasain? Kaki tiba-tiba panas sebelah. Ya kan? Padahal nggak ada apa-apa. Nah itu tuh biasanya ada satu sosok yang ada di sekitar kita, terus dia coba untuk interaksi dengan energi kita. Nah seperti yang Mas Reza alamin ini, sampai sekarang masih setia menunggu di depan. Ini gimana, Kang? Are you okay? Kalau Kang Dimas saya memang ketika ada sosok, dia langsung cepat banget kontaknya. Jadi apa? Langsung kerasa ya? Iya. Saya menyerap lah. Itu jadi mas ya. Jadi punya. Lanjut Kang. Saya ngopi dulu ya biar mengalihkan ini. Nah, ini kalau saya lihat ini dapatnya ketemunya Mas Reza itu. Masuk ke satu ruangan, kayaknya rumah kosong deh, saya nggak tahu. Rumah kosong, entah lewat entah masuk ya, pokoknya di situ. Rumahnya itu kayu mas, jadi lebih banyak bangunan itu kayu, kayak villa saya nggak tahu apa itu. Nah ketemu awalnya di situ. Oke. Ada nggak? Pernah waktu ke kampus, kampus saya kan di Sumedang, sering lewat Cadas Pangeran. Cadas, terus setelah Cadas tuh ada gitu gubuk, kayak gubuk. Gubuk, oke. Wow. Nah mungkin disitulah pertemuan dua insan. Ya ini langsung saling mencintai. Langsung terasa kontaknya. Itu, tapi di gubuk itu nggak terjadi apa-apa kan? Nggak terjadi sekolah. Ya ampun. Merinding saya. Ini terserah Mas Reza ya, kalau misalnya dibersihkan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi kan kita kan enggak bisa memaksakan. Iya, kalau mau dibersihin mungkin nanti selesai ini ya siapa tahu. Tapi siapa tahu mau duduk dulu kembali ke pengantennya. Thank you ya. Kang Reza nuhun ya. Iya gitu Kang, saya kalau udah ada kontak kayak gitu, itu kadang terserap dan itu bikin lemes macam-macam gitu. Ya, nah ini sugesti entah apalah ya. Jadi ada satu kebiasaan ya, kalau ada sosok kuntilanak, saya harus membakar rokok. Iya. Katanya sosok itu nggak suka bau itu, karena banyak beberapa cerita nih. Satu cerita seorang supir taksi waktu itu, dia lagi jalan tiba-tiba ngelihat ada satu penumpang, bukan penumpang lah, ada orang cewek jalan hujan-hujanan, waktu itu hujan gerimis, dia hujan-hujanan dan tiba-tiba bilang taksi gitu. Akhirnya si taksi itu berhenti, orang itu naik dalam kondisi yang basah kuyup. Oh. Habis gitu dia tanya mau kemana tujuannya, dia bilang mau ke Gedung Sate. Gedung Sate. Itu lokasinya di daerah Cimahi menuju ke Bandung. Dia bilang mau ke Gedung Sate katanya. Ya udah, hanya dianterin jalan, ditanya-tanya. Si supir taksi ini ngelihat karena dia si ceweknya duduknya di kursi depan. Kursi depan. Okay. Dia ngelihat basah kuyup, nggak bawa tas, nggak pakai alas kaki dan lain-lain. Yeah. Nah, si supir ini mikir wah ini kayaknya ODGJ gitu, maksudnya gangguan jiwa gitu. Udah gila nggak jelas gitu? Iya gitu kan, habis gitu kayaknya nggak jelas nih. Mau bayar pakai apa, nggak pegang uang, nggak pegang apa-apa. Sampai akhirnya si bapak ini buka jendela, terus dia bakar rokok. Bakar rokok, oke. Okay. Bakar rokok, habis gitu tiba-tiba si perempuan itu ketika si bapak ini bakar rokok, gini kayak terganggu. Ya, ya. Terus kenapa Neng, biarin aja tuh bau rokok daripada bau runtah gitu. Si perempuan itu langsung seketika sepanjang jalanan itu ngelihat si bapak itu dengan mata yang melotot. Matiin rokoknya, dia bilang gitu. Okay. Akhirnya dimatiin dan selama perjalanan setiap ngelihat pohon besar dia ingin berhenti turun. Setiap ngelihat pohon besar langsung pengen turun gitu. Pengen turun beberapa kali, tapi si driver ini bilang kayak jangan Neng, di sini sepi bahaya aja. Sampai akhirnya dia sampai ke deket SMA 20. Itu ada satu pohon yang besar banget di situ. Ya. Oke. Di sini aja Pak, saya mau turun. Baru turun, tutup pintu, keluar, drek. Dia nggak bayar kan? Dikejar lah. Neng, udah hilang. Nggak ada kiri kanan apa segala macam. Tiba-tiba kedengar suara ketawa. Pas dia lihat ke atas, dar itu ada sosok kuntilanak, dia kayak melayang gitu di antara dahan-dahan ranting pohon yang besar itu di dekat jalan itu. Citarum ya kalau nggak salah jalannya. Dari situ lah. Astagfirullahaladzim, dia cabut pergi. Argo terakhirnya itu sekitar 67.000 lah kalau nggak salah ya. Nggak lama dari sana dia dapat satu penumpang lagi, minta dianterin ke satu tempat. Yeah. Dan ketika sampai ke tempat itu, argonya sama persis seperti dia mengantarkan cewek itu, 67.000. Aduh. Di situ langsung dan supir atau driver ini cerita langsung datang ke dan saat itu. Nah ini kalau misalnya ada nonton di nanti ya tayangan YouTube-nya, Pak boleh komen, nah, boleh revisi di kalau ada cerita yang agak salah. Kalau nggak salah saldonya salah ya. Nggak tahu 67.000 nggak tahu berapa. Pokoknya inti ceritanya seperti itu. Dan itu nggak sekali dua kali Kang. Ternyata si bau asap ini akhirnya membuat si sosok itu jadi lebih agresif ya. Agresif dan ya udah males lah. Nah, kalau ngeri bicara masalah penampakan di mobil, mau itu angkutan umum, taksi atau apa segala macam, itu banyak banget terjadi di kota Bandung. Ya jadi bahkan saya pernah ada kedatangan satu apa kerabat yang dia diantar pakai taksi katanya ke rumah. Jadi dia itu pesan baru sampai Bandung, dari terminal dia naik taksi. Naik taksi sampai ke tempat saya itu sekitar jam 2 malam ke rumah saya. Seperti biasa taksinya ngobrol segala macam, sampai rumah tiba-tiba dia ngabarin jam 12 sudah sampai, ini udah di taksi. Oh posisi di mana? Masih di sekitar terminal. Oh oke, ya santai kan. Jam 12:10 sudah ngebel. Dari Leuwi Panjang ya ke daerah Bandung Timur mungkin nggak 10 menit. Ya kan? Enggak sih. Nah dia ngerasanya satu jam lebih. Oh ya, lebih lama. Tiba-tiba saya, masih lama nih santai dulu kan. Tiba-tiba dia ngebel, udah sampai saya bilang, udah dapet dia. Kan? Cepet banget. Wah enggak. Orang saya sambil nge-game segala macam, Ya udahlah, karena kalau udah malam saya tidur. Cuman pas setelah sholat subuh saya penasaran, ini masa sih sampai segitu cepatnya. Akhirnya saya coba ke security sebelum masuk rumah, saya cek CCTV. Gak ada satupun mobil yang masuk ke perumahan di jam segitu. Gak ada. Kosong aja. Sampai jam 1, setengah 2 saya cek gak ada. Dari setengah 12 loh saya cek tuh gak ada. Yang ada, memang ada tapi warga ya. Bukan taksi yang disebutkan sama kerabat saya itu. Nah kejadian-kejadian seperti ini itu biasanya kondisi Bandung lagi dingin. Sekarang ya, dong. Lagi dingin. Sekarang lagi dimana Pak? Lagi sepi. Ya terus di hari-hari tertentu atau di waktu-waktu tertentu yang memang berpotensi untuk munculnya aktivitas mereka. Iya. Yeah. Jadi yang diceritain sama Kang Dimasta ini sebagian dari ratusan cerita yang memang beredar di kota Bandung. Oke. Okay. Nah, kalau ini ada satu. Aduh, bau bangke nih. Cium ya. Siapa yang kecium bau bangke? Ada yang kecium bau bangke? Cium bau bangke nggak? Cium. Kalau kecium bau bangke? Ada yang cium bau bangke nggak? Mulutnya tutup. Bukan dong. Ah, udah nggak ada nih. Nah saya itu penasaran sama mbak yang kerudung hitam nih. Oh my God, ada apa Kang? Ini bukan, ini gak ada kuntilanaknya enggak ya? Gak ada. Cuman. Tuh amis ya? Kan kerudungnya hitam ya, kerudungnya hitam. Di belakang ada yang pakai kerudung hitam lagi. Dengan wajah yang sama. Cuman di sininya apa, pucat biru kebiru-biruan. Aduh. Jadi beberapa kali saya lihat ada tiba-tiba hilang, penasaran aja ini apa ya. Berdiri pas banget di belakang mbak yang kerudung hitam. Kamu ngerasain sesuatu enggak? Ngerasain apa? Merinding banget. Mau sharing cerita enggak di sini? Mau sharing, mau share ke depan enggak? Mau ceritain itu, ke depan enggak? Takutnya energi negatif loh. Atau enggak? Atau biar gitu aja? Udah aja, let it flow aja. Let it flow ya? Let it flow. Jadi sosoknya sama. Salah dong. Perawakannya sama seperti mbak, wajahnya sama. Cuman flat banget. Tidak ada senyum, tidak ada ketawa. Hanya berdiri tepat di belakang mbaknya ya. Tepat di belakang mbaknya. Mau ke depan? Oh, boleh, boleh. Udah apa itu? Ya, ada yang kerasukan. Surupan di foto booth. Serem banget. Iya. Jangan dong, properti. Nah, boleh deh. Namanya siapa? Salma. Salma. Salma asli Bandung atau dari luar kota? Cimahi. Cimahi. Kesini lagi apa? Nugas atau? Lagi nugas. Lagi nugas. Oke. Okay. Kuliah berarti ya? Kuliah. Di mana? Dekat sini? Oh, di TLU. Oke. Telkom University ya. Oke. Okay. Oke, Salma, kenapa Kang Jeff tiba-tiba manggil Salma? Tadi kan saya lihat Mas Reza ya. Dan dengan energi yang masih ada di situ, cuman memang tidak jelas wujudnya masih setelah ini nggak tahu kemana ya. Kemudian pas kita ngobrol masalah sosok atau penampakan di angkutan umum, terus dan lain-lain, tiba-tiba, loh ini kan mbaknya duduk ya. Kenapa saya ngeliat ada yang berdiri? Seperti itu, ada yang berdiri kok. Dua seperti itu ya, ada dua objek yang bikin berbeda itu adalah yang satu diam. Hanya diam dengan wajah yang pucat ya. Pucat terus agak biru-biru dikit. Nah seperti itu. Okay. Dia tepat posisi berdiri di belakang ini Mbak Salma. Jadi hanya diam dan ngeliatin ke arah kepala. Nah yang saya tanyain Mbak Salma emang pernah ada kejadian kah atau kerasa sesuatu kah? Akhir-akhir ini ya. Kalau nggak ada sih alhamdulillah berarti menyerupai di sini. Iya. Bisa jadi. Ada ya? Kejadian apapun nggak ada ya? Tapi pas di sana merinding ya? Merinding banget. Oke, berarti bukan dari rumah. Berarti bukan dari rumah. Bukan bawaan dari. Merindingnya itu iseng kan? Sebelum saya panggil kan? Soalnya tadi teman saya ada yang nggak enak juga katanya pas lagi cerita. Oh oke. Okay. Jadi nular ya, memang sih. Oke. Jurik itu bisa menular ya. Bukan penyakit atau virus COVID saja ya ternyata ya. ketakutanmu menurun. Tapi itu dirasain tadi sama teman kamu, aku ngerasa aneh. Terus kamu tiba-tiba aneh juga. Terus tiba-tiba ditunjuk, ternyata ada itu. Iya, oke. Okay. Ya, jadi memang ada satu sosok yang suka menyerupai. Pernah nggak di tempat kuliahnya atau di rumahnya atau di kantornya? Lu masuk nih, bukannya libur, diem aja ngelengos. Iya. Ya. Pernah nggak ada yang ngalami hal itu? Tiba-tiba manggil, suaranya menyerupai. Padahal bukan. Kan? Sekarang masih kerasa merinding? Apa nih? Menyerupai apa? Udah enggak ya? Enggak di sini. Oke, aman, aman. Karena di sini enggak ada. Coba balik lagi duduk situ ya. Kalau merasa merinding masih ada di situ. Kalau merinding juga, ini aja apa? Bilang aja dalam hati, udah kamu pergi aja gitu. Jangan ganggu gitu. Saya cuma mau ngopi gitu ya. Kalau mau dilengkapin, kamu pergi, datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Iya Pak, main jelangkung. Sama, terima kasih ya. Untungnya bukan dari bawaan kamu ya. Oke. Sama. Emang di sini doang. Semoga nggak ikut sampai rumah. Nah tadi itu kan suka ada menyerupai Kang. Suka ada yang menyerupai. Kadang kan kejadian juga di kantor ya? Di kantor sering kan? Di kampus, tiba-tiba ada yang lewat sama, dia bukannya izin, kok gak masuk? Tapi dia gak ada ngerespon apapun, dia hanya biasanya buang buka atau gimana. Nah itu makhluk apa yang biasanya menyerupai ngambil wujud orang? Berarti itu kan bukan arwah yang dulunya orang meninggal terus akhirnya bergentayangan. Berarti itu kan satu makhluk gaib gitu kan? Yang akhirnya bisa menyerupai gitu. Ya. Nah biasanya gini, kalau misalnya ada satu, contohnya gini, di sebuah kantor dia ini punya hari-hari tertentu yang memang sering kejadian. Contohnya misalnya Senin atau apa, dan biasanya random, menyerupainya itu random. Nah sosok itu tuh adalah energi. Gitu ya. So Inggris ya. Jeffrey Nicole macam-macam ya. Dia energi ya gitu ya. Jadi nah energi ini dia bisa menyerupai siapapun dengan target yang dia inginkan. Misalnya nih, Kang Dimasta lagi lemah nih. Lagi lemah, lagi capek segala macam. Energi itu akan tahu atau sosok itu akan tahu. Nah, jadi dia mulai mengganggu atau menggoda dengan menyerupai sesuatu. Contohnya tiba-tiba saya lagi capek, lagi lemas, lagi ada masalah, tiba-tiba saya ada sosok menyerupai yang temannya Kang Dimasta misalnya. Oke. Wah, kok ada ini ya? Sini ya. Datang ya. Bukannya libur, tapi dia nggak akan pernah menjawab, jarang yang menjawab. Ada beberapa yang kasus menjawab atau memanggil, tapi dia nggak ada wujudnya. Ini ada wujudnya jalan. Nah, tujuannya apa? Untuk mengganggu dan membuat semakin shock atau depresi. Dan biasanya akan berujung pada gangguan spiritual kayak sakit atau kesurupan. Yeah. Nah kalau untuk sosoknya sendiri sampai sekarang ini belum ada yang bisa mengidentifikasikan ini jenis jin apa yang jenisnya apa ya. Nah ada yang punya pengalaman ngelihat temennya sendiri gitu di sekolah. Saya waktu itu SMP Kang, pertama kali lihatnya gitu. Kesana-sananya sering. Iya kan di kantor juga di Ardan apalagi. So untuk pertama kali lihat itu hari apa ya saya lupa. Tapi itu di sekolah saya di Bandung, SMP, daerah Kebun Kelapa ya. Nah, bingung kan ada dua sekolah tuh, yang mana tuh kira-kira. Yeah. Di salah satunya di situ, saya datang paling pagi Kang, rajin anaknya. Kelihatan sih. Iya, waktu itu jalan pertama biologi. Oh, biologi. Nah kalau pelajaran pertama biologi, belajarnya nggak di kelas, saya tapi di biologi. Lab. Nah, belajar itu di lab. Ada lab biologi di situ. Yep. Nah, habis gitu, bukan SMP, SMA. Iya, SMA. SMP rajin, beda lagi. Masih rajin sih SMA. SMP beda lagi. Ceritanya, yang SMA ini, SMA di Jalan Dengkong. Di lab biologi itu, saya datang pertama jam 6:30. Ketika saya datang masuk ke lab, buka, cerek. Ada KM saya duduk di belakang. Namanya si Akbar. Akbar ya. Nah ini kalau Akbar nonton ya pasti ingat. Pasti akan langsung. Dia kayak saya kelas 2 waktu itu. Oh. Ada si Akbar lagi ngerjain sesuatu lah, lagi duduk gitu, nunduk dia tuh. Dia duduk paling ujung. Bar, ini rajin, kata. Oh iya cina. Oh nyaut ya? Nyaut. Oh. Ngobrol. Oh iya cina gini. Ah saya duduk di depan, taruh tas gitu. Terus dia kayak lagi ngerjain sesuatu atau lagi duduk gitu atau gimana, saya gak ngerti, lupa ya. Cuma saya ngeliat tuh si Akbar lagi duduk situ. Yeah. Habis gitu, udahlah, Bar, sarapan helanya gitu. Cari sarapan, saya keluar cari makan. Gitu. Bel bunyi, masuklah semua rame kan. Waduh, nah, habis gitu di absen sama guru biologi. Muhammad Akbar gitu kan. Okay. Terus sakit gitu. Oh, semuanya sakit kan. Sakit Pak, ada, ya? Izin Pak, sakit. Gue bilang, sakit. Ya? Orang tadi ketemu sama si Akbar, oh mungkin baru pulang kali ya tadi gitu. Sakit terus pulang. Yeah. Enggak kok dari tadi nggak masuk katanya. Di rumah kok dari tadi, dibilang gitu. Ya udahlah. Berarti yang gue lihat siapa? Nah, apa hari kemudian si Akbar masuk. Si Akbar masuk. Yeah. Bar sakit, mana sakit gitu lah. Yeah. Oh, kemarin 3 hari demam tinggi pisan sana. Orang ningali mana, saya lihat kamu di kelas ruang biologi lagi duduk. Terus si Akbar bilang, nah saya sebelum sakit, saya ngelihat budak hidung di situ. Oh. Ada budak hidung lah tahu ya, bahasa kitanya mah budak hidung. Dia ngelihat di sana, akhirnya dia jatuh sakit. Dan saya besoknya ngelihat dia. Mungkin si budak hidung ini menyerupai. Budak hidung ini kayaknya yang bisa jadi menyerupai itu. Nah ya. Itu tuh gak tahu gitu. Dan di Ardan pun ada sosok seperti itu. Iya. Yang sering menyerupai itu. Menyerupai Robi. Oh iya. Lebih kasep itu Bang. Kan, ini sebelum lanjut lagi. Ini kemarin kan kita bahas hantu anak kecil yang ada di Ardan, ingat gak? Oh iya. Yang suka jahil. Jadi di Ardan ada hantu anak kecil. Jahil tapi bukan anak kecil ya, bentuknya kecil, serem. Dan kemarin juga sempat interaksi sampai Insan Muda coba pegang dan rasain dia lagi duduk ada di situ. Yeah. Nah kan kita bahas itu. Nah malamnya Kang, saya di mobil itu diikutin. Aduh. Sama anak kecil itu, sosok si kecil itu. Nempel di kaki? Enggak, saya masuk mobil Kang, buka pintu, cerek, habis lagi manasin. Itu masih ada Kang Jeff sebenarnya. Lagi di parkiran, lagi manasin mobil, ces, nyalain kan, saya keluar ngobrol. Ya, udah Kang duluan ya Kang, masuk. Ya, saya tutup pintu, jerek. Lampu mobil yang di dalam tuh nyala. Lampu mobil tuh nyala. Tiba-tiba nyala sendiri? Nyala. Pintu kali belum rapat. Jeduk, nyala. Saya pakai handphone, bentuk tulisannya tuh nggak di pintu atau di on, tapi di off. Terus saya pencet, celek, mati. Oh berarti ada yang nyalain gitu kan. Ada yang celek, nyalain terus matiin gitu. Nah itu posisinya nyala. Wah. Terus kayak, anjrit. Iya pasti budak letik. Setelah dicek? Saya pulang. Ya. Tuh itu pulang Kang di mobil kagak enak sama sekali. Saya buka jendela. Set, kepala saya keluar gini. Karena yang paling saya takutin kalau lagi naik mobil pulang Nightmare Side. Itu penampakan yang tiba-tiba Kang muncul di jendela, misalkan meo apa dan akhirnya bikin kecelakaan kita. Iya betul. Itu yang paling malas. Makanya saya berusaha untuk kayak sekonsentrasi mungkin. Melihat kiri kanan gitu, coba konsentrasi di dalam hati tuh kayak udah nggak enak perasaan. Nah dari ujung spion nih, spion tengah di kursi belakang itu dari ujung bawahnya spion itu, itu ada kepala atau rambut kecil-kecil gitu tapi dia bolak-balik gitu. Di kursi belakang. Di kursi belakang. Saya udah gini aja. Balik woi. Itu. Dus naik atas Pasupati sendirian. Yeah. Itu kondisi jalan sialnya saat itu nggak tahu kenapa gelap dan sepi banget. Naik atas Pasupati di tengah jalan Pasupati yang ada batu itu. Itu ada yang berdiri. Tinggi, bajunya hitam semua. Des, anjrit, apalagi ini. Wah, saya tajam terus kayak ikut dong. Itu nggak tahu sampai rumah, itu jalan Antapani apa segala macam itu ya, flyover dan lain-lain, itu udah nggak beres aja Kang. Itu banyak rasa, banyak kelihat kiri kanan, tiba-tiba lewat belokan, ada putih lah apa segala macam, itu udah keganggu banget. Sampai akhirnya saya pulang ke rumah. Sebelum masuk rumah saya bebersih dulu. Yeah. Bebersih itu dalam artian baca-baca gitu ya. Sapu jagat dan lain-lain, beres-beres biar dia nggak masuk ke rumah. Kalau masuk ke rumah kan ada Ari, ada siapa, ada si Risa gitu. Saya pulang jam 1:30, hampir jam 1. Tek, si Risa udah tidur. Mandi pun ya Allah Pak, saya mandi buka mata Pak, keramas. Takutnya kalau kita cuci muka asli ada di depan gitu ya. Asli saya mandi kayak gini, pakai shower, set gitu. Cuci muka aja begini. Yeah. Saking takut marah Mbak, karena itu udah kerasa banget. Keluar dari kamar mandi ada ventilasi kecil, yeah, kayak ventilasi jendela gitu. Dan ada di situ. Pas lagi lewat, dia putih gitu, kayak gitu lewat. Ah, udah gak beres sudah. Saya tutup, nyalain murotal di YouTube, tidur Mbak. Murotal adalah jalan ninjaku. Kalau takut, biasanya kan pakai handphone gitu ya. Nyetel-nyetel nah, gitu. Cerita Kang Dimasta ini, kalau di Ardan itu memang ketika kita beres siaran nih, pulang, itu bukan berarti aman loh. Bukan aman banyak itu. Banyak yang ngikut. Itu yang paling malas. Pernah kejadian, saya ngerasa nih ada sosok perempuan yang duduk di belakang. Tapi kita kan nyopir nih ya, sebelah kanan. Saya ngelihat di sebelah kursi sebelah kiri ini ada perempuan. Pas saya tahu ini ada perempuan, dia langsung ngegesernya. Kalau kita kan normal gini ya. Ada gerakan badan gitu ya. Kalau dia langsung bener. Akhirnya saya berhenti di daerah DU kalau nggak salah, Dipatiukur. Saya berhenti di situ, saya keluar karena kan nggak mau si sosok tersebut ngikut, tinggal atau sampai di rumah dia pindah tempat gitu kan. Akhirnya saya keluar. Ada yang ngintip Kang dari sini Kang. Masih, aduh. Ada yang ngintip dari balik pohon gitu kayak. Itu gede kepalanya segini wajahnya. Itu jangan-jangan ini kali si jurik. Wajahnya segini putih, matanya hitam bulat gede. Nih kalau saya gambarin ya. Wajahnya segede gini, wajahnya, matanya hitam bulat. Terus si mulutnya itu kayak gini. Tapi dia panjang itu, set, hitam. Warnanya putih semua. Set, kita masuk lagi. Hilang, nggak tahu udah. Atau mau kita undang aja? Jangan, udah. Kita panggil. Kita masukkan ke Robi. Makin kagak kondusif nih malam Jumat. Ini malam Jumat Kliwon bukan sih? Kliwon ini. Ah masa? Ini Kliwon. Ya Kliwon. Masa saya... Kliwon kan? Oh bukan Kang, Alhamdulillah. Bukan, ya? Apa nih? Legi, oke. Okay. Legi, oh iya malam Jumat kemarin ngaco itu karena Rabunya... Legi itu enak ya? Rabunya pon, malam Jumatnya wage. Hari Jumatnya Kliwon. Kliwon, oh. Nah, yang minggu kemarin itu kan malam-malam sakral buat nyari ilmu. Katanya sih begitu. Oke, terakhir nih sebelum kita tutup. Mungkin ada teman-teman Insan Muda yang di belakang atau di depan sini ingin merasakan langsung. Siapa? Mumpung nih. Terakhir nih. Istrinya Mas Reza masih ada di situ. Males banget. Secara batin siapa tuh ada yang mau nyobain. Ada yang mau cobain gak? Oh masih ada. Mau ngelihat wajah tadi nggak? Cuma kalau ngelihat, kalau misalnya sudah kebayang ya, sudah kebayang, matanya langsung melek. Jadi jangan terlarut sama itu. Karena apa? Ya, yuk, sini. Takutnya malah. Mantap nih. Sini, brother. Ya Mas. Namanya siapa? DK. DK, oke. DK kuliah sekolah? Sekarang kuliah sambil kerja sih. Mantap. Ini cowok idaman banget ya. Kuliah sambil kerja. DK, asli Bandung? Asli Bandung. Rumah di mana? Di daerah Cikutra. Cikutra, cinta kota direstui orang tua. Oke, siap. Udah punya pacar belum? Belum. Jomblo udah berapa lama? Belum pernah pacaran. Serius? Belum pernah pacaran terus? Iya, gak pengen pacaran. Gak pengen pacaran, tapi ada orang yang lu suka? Pasti ada, pasti. Ada di sini nggak? Nggak ada sih, nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, siap. Diki, mungkin kalau deg-degan. Mau lihat nanti tanya dilihat aja, dicek aja. Oke, kamu siap DK? Jadi gini, aturan mainnya seperti ini. Ini adalah meminjamkan sebuah energi melalui mantra khusus. Ya, itu pertama. singkat aja ketika kebayang sesuatu, bayangan yang pertama yang muncul di DK, itu yang harus disampaikan. Jadi jangan diulangin lagi. Jadi ketika lihat, langsung. Gue asik banget nih, aduh. Sakit banget. Ketika lihat, apa yang pertama kali muncul, jadi secara batin tuh bisa kelihatan. Jadi kamu merem. Nanti kan kamu merem nih. Nanti ketika lu merem itu bakal ada sesuatu yang muncul mungkin di dalam kegelapan itulah. Yes. Nanti mungkin dia akan memberikan respon, ngasih visual atau apa. Atau lu tiba-tiba ngerasa di dalam batin tuh ada yang bilang ngapain lo di sini atau apa segala macam. Nah itu coba ungkapin aja. Jangan ditolak. Nanti diceritakan wujudnya. Jadi jangan kayak nggak mau, gue nggak mau lihat. Kalau gitu ya nggak akan muncul. Tapi lu kayak ya udah, lu ikhlas, lu pasrahin. Gue mau lihat apa yang nanti ada. Misalnya tiba-tiba lu kayak pengen, kenapa gue pengen nangis ya? Nah, apa ada segala macam itu lu rasain, lu kasih tahu. Oke? Okay? Kalian coba tangannya di depan. Oke, agak lebar situ. Oke. Siap ya? Pejamin matanya. Oke? Jangan tegang. Ini udah panas nih Kang sebenarnya. Udah terasa. Oke. Kang Jeff lagi coba bacakan mantra untuk parsial ya, buka mata batin. Nah ini di punggungnya DK ini keluar udara panas nih. Oke. Okay. Oke, Dicky, apakah udah ada sesuatu yang lo rasain? Pertama sih terang banget. Ini buka aja apa? Oh, buka. Yang pertama lihat terang, terus maksudnya ada cahaya. Ada muka tapi abstrak gitu. Tapi aku lihatnya ada muka dua. Ya intinya abstrak gitu, mukanya kayak susah susah lah bentuk mukanya gitu. Yeah. Itu aja yang kamu lihat. Ada sesuatu yang merasa dinyalain? Jadi apa maksudnya? Dikatakan atau apa gitu? Kalau belum ada sih, kalau di ada suara-suara belum ada sih, betul. Tapi tadi yang mukanya dua itu perempuan. Kelihatannya perempuan karena maksudnya tuh ada kayak rambutnya, terus ada matanya gitu. Oke, tapi dia bentuknya masih abstrak ya? Abstrak ya. Udah kelihatan buka gitu. Wajah ya, udah ngebentuk wajah, cuma masih belum jelas ya. Oke, coba tahan sedikit lagi mungkin wajah. Mau lihat wajah? Boleh Kang, dikit lagi. Lihat wajah ya? Oke. Yang wajah atau setengah badan? Kalau wajah 5.000, besar sebenarnya 10.000. Pak kok jadi jualan ini Pak ya? Tolong. Oke, kita perjelas lagi ya. Oke. Matanya rapid eye ya, jadi kalau ngedip dia kalau nutup kayak masih berkedip gitu. Apa yang lo lihat, Dicky? Kalau Masih kayak ada mata dua aja sih. Masih ada mata dua di depan DK. Ada maju. Iya. Yeah. Ada yang narik maju. Ini bakal jatuh nggak? Terus ikutin. Ini nggak ada yang narik kamu ya? Ini ketarik sendiri kan? Nggak apa-apa, kita jagain. Dia pengen kemana? Dia pengen kemana, ikutin aja. Nanti kalau dia berhenti, berarti tidak ada yang narik lagi, itu berhenti, berarti ada di situ sosok. Narik sih, ikutin ya. Oke, lanjut. Kamu jalan aja, nggak apa-apa. Nanti kita ya kasih jalannya. Ada yang mau dia bilang? Untuk Belanda itu ya. Hantu rambut emas. Oke, gak apa-apa. Ini terus. Ya, sok. Tarik terus, oke, gak apa-apa. Nanti kalau dia berhenti langsung lihat wujudnya ya. Oke, ini DK. Iya, iya ada. Kayak ada yang masuk sih. Badan? Iya dari... Kamu masuk atau nggak usah? Nggak usah sih. Gak usah. Tapi aku lihat si mukanya ini tuh kayak hitam. Maksudnya tuh kayak rambutnya lumayan panjang sih. Tapi susah dijelasin kalau pribadi aku gitu. Iya. Oke, cukup Kang. Buka aja. Oke, Dicky, kamu sudah berjalan sejauh ini nih. Tadi lihat apa, Dicky? Iya wujud kayak perempuan aja sih tadi lihatnya, maksudnya tuh si rambutnya hitam pekat lah. Aku lihatnya hitam pekat sih semuanya. Dan ya bilang menyeramkan, ya pada umumnya menyeramkan. Tapi tadi Dicky ngerasanya biasa aja gitu waktu ketemu. Karena mungkin ya mungkin emang berani maksudnya itu, makanya pengen lihat gitu, jadi nggak takut banget gitu. Oke. Ya itu pas tarik itu apa yang kamu rasain? Emang ada yang narik tangannya? Ada, kayak ada tarikan, maksudnya nggak tarik kayak orang ditarik banget, tapi ya ada tarikan kayak DK harus ke sana gitu. Oke. Jadi bukan fisik ada yang narik, cuman kayak maju loh ke sini. Oke. Siap. DK, thank you very much ya. Oke, keren. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong buat Cike. Ampun, sampai jalan ke situ. Tadinya mau disuruh jalan sampai McD Simpang, tapi keren banget ya. Udah bisa kelihatan loh. Ini keren banget loh. Gila, saya ngobrol sama kamu. Suki banget. Dike, keren Dike. Jadi ente kadang-kadang gini ya. Prinsip dasarnya ketika kita mau melihat sebuah energi atau sebuah sosok, itu tuh dimasukkan dulu energi. Jadi satu frekuensi sama dengan energi itu baru bisa tek gitu, wujudnya seperti apa. Tapi nggak akan dengan mata telanjang gitu Kang. Lihat ya, pasti dengan batin ya. Iya, jadi susah kalau untuk mata telanjang. Jadi matanya harus pakai baju. Bapak-bapak dasar bercandanya. Yang pasti terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir di sini. Boleh minta tepuk tangan dong buat teman-teman di sini, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Woo. Semoga nggak ada yang aneh-aneh atau ada yang nempel sampai pulang kesurupan gitu ya. Terima kasih pastinya buat JurnalRisa Coffee di jam malam JurnalRisa ini sama Nightmare Side. Yes. Kita bakal ada lagi kok, tenang, dengan pembahasan yang berbeda. Yeah. Jadi buat teman-teman yang ingin datang lagi, mungkin hari ini DK yang nyobain, mungkin nanti siapa yang pengen nyobain lagi, boleh banget ya, jangan lupa. Nanti cek aja IG-nya Ardan dan di follow @ArdanRadio, @JurnalRisa Coffee juga di follow. Biar tahu ya. Nah, bagi yang penasaran nih, setelah dari sini mau terus lanjut, langsung aja yuk kita ke Ardan Radio. Di situ mau kita closingan gitu ya kayak. Iya, kita. Wah, ini kayaknya lanjut nih, kita kemana nih? Bukan party tapi nyari hantu gitu. Oh, ya boleh. Kalau party lanjut di sini ya. Tapi kalau cari hantu lanjut nanti habis ini kita ya, ke Ardan. Yang penasaran nggak ketemu hantu ke Ardan. Iya, nanti kita ada interaksi juga sampai jam 12 malam di Ardan tuh puas-puasin. Yeah. Sampai cerita-cerita seram Nightmare Side ya. Okay. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak. Di episode selanjutnya, Nightmare Side Testimystery live di JurnalRisa Coffee, jam malam JurnalRisa. Dimasta pamit. Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay good and lovely. Bye-bye.